Baiklah, teman-teman pramugari akan menghadapi challenge, menghadapi tantangan untuk menghadapi berbagai macam karakter penumpang. Karena penumpang itu dengan berbagai macam karakter, ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, ada yang belum pernah naik pesawat, seperti yang satu ini. Saya akan tantang pertama yaitu Mbak Aci yang harus menghadapi karakter penumpang baru pertama kali naik pesawat. Silakan Mbak Aci. Ini baru pertama kali naik pesawat. Ya. Bagaimana cara Mbak Aci menghadapinya? Silakan. Ade, kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Aku takut terbang. Emang ini pertama kali terbang? Iya, aku Mama pertama. Papanya mana? Ini menyusulin anak Mama Papa. Kalau aku anak orang kaya. Gak usah takut, kan ada kami yang nemenin di sini. Sama tante ya? Iya. Boleh juga. Juga. Terus? Aku tetap takut. Jangan takut. Pokoknya ada kami, kalau enggak kamu bobo aja. Nanti tiba-tiba pas bangun udah sampai di tujuan. Aku gak bisa bobo, Tante. Kenapa gak bisa bobo? Merem, udah gitu nanti bangun kan udah sampai. Gak bisa. Aku kalau mau bobo mesti didongengin sama Mama. Didongengin? Iya. Itu mah gampang. Aku didongengin ya. Tante? Iya, aku dongengin. Boleh. Jadi ceritanya gini. Pada suatu hari, ada anak yang pemberani berangkat naik pesawat sendirian. Lalu, di dalam pesawat dia meminta pramugarinya untuk berdongeng. Karena dia sudah mulai ketakutan. Dan sang pramugari akhirnya berhasil menenangkan anak tersebut. Dan dia sudah mulai tertidur, terlelap, dan bangun-bangun sudah sampai di tujuan. Dek. Iya, Tante. Bobo ya? Iya. Masih takut gak? Enggak. Udah kalau gitu. Jadi penasaran. Si Adri Niji di rumah didongengin juga gak ya? Oke, baiklah. Kita menantang berikutnya. Ini yang mau saya tantang adalah Mbak Yovita Puspasari. Dan karakter selanjutnya yang harus dihadapi Mbak Yovi adalah karakter penumpang yang banyak maunya. Silakan Mbak Yovita. Siap menghadapi penumpang yang banyak maunya? Siap. Oke, ini dia. Silakan. Selamat malam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mana yang taruh tas saya ini di mana ya? Oh boleh, boleh. Sudah penuh di atas, mari saya bantu. Saya taruh di belakang ya. Itu berat banget soalnya. Tidak apa-apa, Ibu silakan duduk. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Ini bangkunya nggak bisa maju mundur ya? Maaf, tidak bisa. Loh, mobil aja bisa maju mundur bangkunya. Mas, ini kan pesawat, bukan mobil. Saya tahu ini pesawat. Saya minta bisa maju mundur dong. Tidak bisa Mas, demi kenyamanan tamu yang lain. Oh, oke. Okay. Mbak, maaf ya, permisi. Iya, maaf. Ini adik kursi saya taruh di mana ya, Mbak ya? Ini saya berat banget. Mari saya bantu. Taruh di sini aja ya, Kak ya. Tidak bisa, tidak bisa, Ibu. Saya bantu ya. Saya taruh di kompartemen yang lain ya. Ini kosong-kosong depannya. Iya, tidak itu bisa. Itu mahal-mahal tasnya enggak bisa. Iya, saya akan hati-hati. Oh iya. Ya. Permisi, Ibu, sebentar ya. Iya. Mbak. Mbak. Iya, Mas. Mbak. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu lagi? Ini jendelanya nggak bisa dibuka ya? Maaf, tidak bisa. Wah, saya takut mabok, Mbak. Prosedurnya memang sudah seperti ini, Mas. Demi keselamatan penerbangan. Ada engkolnya nggak? Saya pinjam dong. Tidak boleh. Aduh, Mbak. Nanti saya minta angin cepoy-cepoy, Mbak. Maaf, sebentar ya. Ya, Ibu, maaf. Ada cemilan nggak, Mbak? Kayak saya gampang lapar, kayak tumpeng gitu buat nyemil gitu. Ibu, tumpeng untuk makan siang. Kalau cemilan ada kacang. Oh, Ibu ya, mau beli. Iya, boleh nanti. Ya. Nanti sebentar ya. Ya. Saya ambil kacangnya. Mbak. Mbak. Ya Mas, ada yang bisa saya bantu lagi? Ini yakin nggak bisa dibuka nih? Yakin. Nggak bisa dibuka? Tidak boleh dan tidak bisa. Oke, jendela nggak bisa dibuka. Tapi kalau pintu hati Mbak bisa dibuka dong.
Mas Desta pakai sabuk pengaman dulu ya. Pintu hati dibuka. Itu mah bukan penumpang banyak maunya, penumpang norak. Dan berikutnya masih dua tersisa. Ada Mbak Oi dan juga Mbak Putsar di sana. Saya akan tantang mereka untuk menghadapi penumpang yang jail. Silakan Mbak Oi dan juga Mbak Putsar. Putsar. Pernah menghadapi penumpang yang jail? Pernah. Sering. Tapi apakah jailnya seperti ini? Kita lihat saja. Silakan. Dia mau dibeli, oleh-olehnya mas. Dia mau dibeli. Oleh-olehnya. Mau jalan kemana mas? Ada yang mau dibeli. Sama satu pesawat kita. Oh iya. Sendirian aja. Iya. Payungnya mas. Kok nggak ada temannya sih? Masih hujan loh. Silakan. Silakan. Maunya sih. Kenapa nggak cari teman? Maunya gue ngajak teman-teman gue. Buat apaan? Biar nggak diganggu kayak lo. Souvenirnya. Barang-barangnya mas, ada yang mau dibeli. Cindera matanya ada payung, ada tumbler. Yang paling mahal apa mbak? Yang paling mahal kita ada kaos mas. Berapa? Mas mau yang mana? Ada 500.000, ada 1 juta. Kok murah ya? Yang di atas-atas itu nggak ada? Ada, ada 2 juta mau mas. 2 juta ya? Yang ini berapa? Yang ini? Yang itu 200.000 rupiah. Oke, yang ini? Yang itu? Itu yang ini 400.000 rupiah. Oke, saya ambil 200.000 mbak. Okay. Yang ini ya mas ya. Yang lain ada yang mau lagi mas? Ada mug, ada tumbler? Enggak, mahal. Tadi nanya yang paling mahal. Ini mas, gantungan kuncinya 200.000 rupiah ya. Makasih ya mbak. Silakan. Ya. Mas, sama-sama. Mbak, masih lama gak sih ini pesawatnya? Pesawatnya? Bentar lagi kita udah mau landing. Iya, saya udah pengen cepet-cepet pulang nih. Oh iya. Ini udah persiapan untuk mendarat sebentar lagi ya. Oh iya, oke. Ya mas. Mari. Silakan. Ada yang mau beli? Mbak. Sorry, boleh selfie nggak? Selfie? Ya kita udah mau mendarat ini mas. Sebentar aja deh ya. Gimana ya mbak ya? Ayo, boleh ya? Sekali aja ya mas sekali ya. Sekali aja ya mas. Asik, ya. Boleh bro. Ya mati handphonenya mbak. Ya. Ini handphone saya mahal loh padahal. Oh, iya. Oke deh mbak, nggak jadi. Ya. Makasih. Iya, oke mbak, makasih. Ada yang mau dibeli, cendera matanya. Bisa lihat tiketnya? Hah? Tiketnya? Tiketnya ya? Wah, saya taruh mana tadi ya? Maaf mbak, ini penumpang gelap kebetulan. Dia gak menggunakan tiket. Enak aja. Tepuk tangan dulu buat para pramugari.